Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Health Trackers guys. So yang video kali ni aku nak tunjukkan tunjukkan apa entah, pemanduan di waktu malam guys. Ni bukan malam lagi dah, pagi ni 1.32 minit pagi. So ni kita baru sampai Alalai Penang guys. Ni kita baru sampai Semanggul Parking arah utara. Ojek Semanggul, atau kadang-kadang ada orang panggil ke Merah. So yang sini aku nak cakap, kalau jenis lori yang standard yang tak lebar sangat, bolehlah masuk parking-parking di waktu tengah malam macam ni. Kalau awal lagi tak apa. So kat sini belah kanan aku ni memang banyak parking untuk lori-lori belah kanan ni guys. So hari ni memang lori tak banyak. Lori tak banyak sangat guys. Lori tak banyak sangat guys. Tapi kenapa double signal parking kat sini guys? Dia boleh jumpa member dia pula guys. Oh ni inari lori tak banyak sangat sebab awal Muharram kot. Ni ada satu parking ni kat sini. Tak banyak sangat lah lori. Kira boleh sebab ada cuti awal Muharram kan. Ada cuti awal Muharram lagi. Dia boleh jumpa member-member dia pula. Antap guys. Parking memang banyak lagi sini. So kalau yang kat bahagian kanan-kanan ni kira still boleh parking lagi lah kalau parking penuh kan. Lori ni tapi still boleh keluar lagi. Tapi belah kiri ni jaga-jaga dengan panjat. Dengan panjat tembok. So yang kat belah kiri aku ni kan ada kereta parking kan. Ni pun still lori boleh parking lagi. Orang cakap still boleh keluar lagi lah orang cakap kan. Kiri side aku ni still boleh parking lagi. Sampai dekat kereta yang ni Livina ni. Lepas tu yang selalunya jangan parking dekat susu keluar lah. Susuk keluar ni memang tak payah sebab orang nak starting. Kadang-kadang penuh sini lah. Penuh belah kiri ni. Kadang-kadang tu ada juga orang daripada side sini. So kebiasaannya memang ada orang daripada side. Dan apa terus ni? Jangan terus. Cross ke apa? Cross ke susu keluar parking. Dia orang tak masuk parking.
kadang-kadang loader. Tapi yang seelok-eloknya susu keluar ni jangan parking kot. Kalau macam dah ngantuk sangat ke apa, nak buat macam mana? Parking kat Malaysia pun masalah. So jangan kan nak cakap apa, selalunya pemandu lori, kebanyakan lah pemandu lori lah dia cakap, habis tak ada parking, nak parking mana? Situlah kami parking. Tapi kadang susu keluar tu kadang bahaya juga. Kadang tu fikir-fikir juga lah. Banyak je kejadian aku tengok. Kejadian. Memang patut pun kena saman dekat susu keluar. Aku pun jarang parking kat susu keluar. Kalau macam apa dah ngantuk sangat tu, aku try cari susu keluar. Susu keluar mana-mana lah. Macam sini kan, yang kita boleh lepas ni Bukit Merah. Susu keluar Bukit Merah, aku akan susu keluar. Cari lah parking dekat area-area situ yang agak-agak selamat. Dia orang apa, orang malas nak parking dekat apa, dekat jalan lama, dekat susu keluar, mana-mana lah, Bukit Merah ke, Taipei ke. Orang malas nak keluar situ sebab apa? Apa dia orang malas nak parking tidur situ sebab apa? Sebab kadang tu apa, dia orang risau minyak, bateri, macam-macam lah. Sebab tu dia orang risau. Tapi nak buat macam mana? Tapi kadang susu keluar tu memang bahaya. Bukan nak apa tu lah. Fikir juga orang. Dia tu lah salah satu punca. Punca je satu, memang satu parking. Parking Masya Allah. Parking dah sikit. Lepas tu kadang sempit. Lepas tu kadang-kadang tu ada salah satu tempat tu parking. Lepas tu dekat bontot belakang tu dia orang parking lagi. Macam kat Tanjung Malim. Tanjung Malim nah, dekat Dengkil lah apa yang aku nampak. Kalau kat situ diorang apa, kalau macam dekat Tanjung Malim tu, ala utara lah Tanjung Malim Ulu Bernam. Tanjung Malim Tanjung Malim. Diorang akan parking. Diorang parking. Then dekat bontot belakang pun parking. Lepas tu yang dekat parking tu dah keluar. Dah keluar. Rugi parking. Kadang tu kosong sampai 5-6 petak kosong. Lepas tu kalau aku pernah. Aku dah ngantuk sangat masa tu. Aku tengok alah, ruginya parking ni tak masuk kan. Aku pergi apa, pergi depan sikit. Pergi depan dekat nak sampai susu keluar tu, aku undur. Undur masuk parking bay. Undur masuk paket apa, petak parking. Bagi double signal. Pandai lah orang nak bergalih. Habis nak macam mana? Parking tu ada. Takkan habis siapa nak masuk parking tu? Takkan parking tu kosong? Rugi. Nak tak nak aku undur juga. Kalau macam dekat mana, Tanjung Malim, Dengkil. Dengkil sama macam tu juga. Sebab dia orang cakap apa, selagi ada ruang, kalau lori ni dia parking, selagi ada ruang, ruang untuk lori jalan kan. Tapi kadang-kadang lori yang standard je lah, yang dia orang apa ni kan, boleh jalan. Tak kat lori apa, loader ke. Kalau
loader ke apa oversize, jangan sesekali lah masuk apa parking ni kalau tengah-tengah malam macam ni. Aje sakit nanti. Sini parking ikut asal boleh lalu, asal lori boleh lalu, asal lalu lori boleh lepas, parking lah. Lagi boleh parking. Tapi nak buat macam mana? Kalau parking dekat lagi satu yang lagi satu ni parking Ulu Bernam arah Satan. Situ parking pun boleh tahan juga. Dia tak pinggan pontun. Situ petak parking kecil. Satu. Lepas tu yang boleh parking dekat area kanan jalan tu, dia sampai dekat petak parking kereta je. So dekat petak parking lori, bas, apa semua dekat belakang dia tu tak boleh parking tau. Patutnya kadang-kadang tu parking tu ada 2-3 tapi apa, tak boleh masuk. Sebab lori dah parking. Lori dah parking dekat belakang, dekat kira kanan side, kanan side lori, kanan side jalan. So kalau ada dua parking yang kosong boleh masuk. Tapi kalau ada satu parking kosong memang tak boleh masuk. Kalau bawa kontainer boleh lah, langgoy lori. Ini saya kata nak masuk macam mana? Risau babe. Memang risau. Tu ialah aku nampak. Kalau parking ni selagi boleh parking, dia parking. Lagi lori boleh lepas, dia orang lepas. So kadang-kadang tu pemandu kereta ke, pemandu lori ke, pemandu apa sekalipun yang memandu kenderaan yang bergerak, basikal pun, dia bukan salah lori, bukan salah kereta, bukan salah bukan salah siapa-siapa. Bukan salah siapa-siapa, bukan salah kenderaan, tapi salah orang itu sendiri. Salah orang itu sendiri. Macam mana dia mengorganisasi diri dia. Alright guys. Jom hanya fikir pendek, tak fikir panjang. Itu sebab lah. So dia masalah dekat diri sendiri tu, tak fikir panjang. Itu masalahnya. Dia boleh perumpamaan dengan masalah perkawaman. Dia boleh dikaitkan dengan kat situ. Dia tak semestinya satu-satu bangsa tu melakukan macam mencaci bangsa lain. Kau tak semestinya nak mempersalahkan kaum itu, tak nak mempersalahkan kaum, kan? Itu sebenarnya masalah diri sendiri. Nasib baik aku ni orang cakap aku dah banyak merantau, so aku dapat orang cakap membezakan lah. Dan aku mengakui masa aku mula-mula dulu, kalau aku duduk kampung, confirm bangsa itulah bangsa ini, bangsa itu bangsa ini. Memang aku cakap terpengaruh lah. Sebab bayangkannya bukan salah bangsa. Tak salah bangsa. Bukan salah agama. Bukan salah bangsa. Itu semua salah diri sendiri.
semua yang kita lakukan diri sendiri saja. Dia sama dikaitkan dengan apa attitude bawa kenderaan bergerai. Dia bukan salah kereta, bukan salah lori, bukan salah motor, bukan salah apa-apa juga kenderaan lah, tapi salah diri sendiri. So tak boleh dikaitkan dengan masalah orang lain. Okay guys, aku harap korang faham lah perkongsian yang aku kongsikan ni. Alright guys, so sekarang ni kita dekat Alor Pongsu, lagi dalam 37 km untuk sampai ke Juru Sempang, dan kita hala-hala parking tidur guys. So semoga kita berjumpa lagi guys. Semoga kita berjumpa lagi di lain rancangan, di lain video di channel Health Truckers guys. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam kepada siapa yang beri salam. Papa on je. Peace. Allah.